Oke, sahabat Sentra Walet Sulawesi. Jadi saya sementara berada di RBW kelima. Hari ini dalam rangka mengeset yang ke 2. Nah, insya Allah hari ini akan lanjut ke RBW ke 6 yang ada di Laju. Jadi insya Allah hari ini saya lanjut ke RBW ke 6. Alhamdulillah pengerjaan Sentra Walet Sulawesi jadi ini ya, kami sementara kerja di dalam, makanya BW-nya keluar. Awas. Tak tutup mai kong kasaran aku tu. Ni dah. Yeah. Kong kasaran aja nama cewek lain re, tak masih dapat tu. Kasaran aku re, masih. Enggak kau tu mondre tak apa ni. Tu ke sini. Tapi pernah ni pas sakar? Oi, ati. Ya, aku itu ni nak kunil ayo lonar aku. Ya, iya. Kunil ti lonar pas. Iya. Semua pulau yang mana? Jadi kami off-kan dulu suaranya. BW pada keluar. Ya, jadi tim Sentra Walet Sulawesi sementara kerja di dalam RBW itu menambah kapasitas lagi untuk pengesetan kedua. Olehnya itu BW pada keluar semua ya. Oh iya. Ele Pak Wan ya, Pak On. Jadi gedung ini sudah 1 tahunan ya. Kapasitas burung walet yang ada di dalam ada 200. Ini pakai 35. Jadi insya Allah hari ini akan lanjut kembali ke RBW ke 6 yang merupakan paket 35 juga, satu pemilik, 2 RBW.
bagi anggota pada kerja di dalam, makanya BW-nya keluar. Tapi pada saat ini BW sedang ada yang bertelur, ada yang menetas, dan ada yang mulai bikin sarang. Oke, salam sentra walet Sulawesi. Hari ini akan saya lanjut kembali ke RBW ke-6 yang ada di Laju, Kabupaten Baru, belakang 27 Mar ya. Jadi RBW yang akan saya kunjungi ini hari ini RBW ke-6 yang ada di belakang 27 Mar Laju. Iya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di Sentra Walet Sulawesi. Jadi hari ini saya berkunjung di RBW ke-5 yang ada di Cilelang Selatan. Jadi hari ini saya kembali mengeset yang ke dua kalinya untuk RBW yang ke-5 ini yang ada di Cilelang Selatan. Dan umumnya baru sekitar 1 tahun ya, sama yang kemarin saya live. Jadi ini juga 1 tahun. Alhamdulillah. Ini kita lihat isinya di dalam bagaimana. Kita lihat di dalam ya. Iya, tapi rek mo ya si, tergeser mo cak dek, langsung tergeser ya. Oke, kenapa alasan BW untuk bulan ini? Biasanya kalau RBW baru ataukah suara baru yang kurang direspon, artinya hanya beberapa hari main saja, maka inilah dia alasannya. Kita dengar aslinya suaranya ya. Jadi itu alasannya. Sekarang BW pada menetas. Kita bisa lihat. Di bagian sananya juga. Saya enggak bisa saja yang itu. Atas. Ini alasannya. Ada telur. Kita urut. Tersapa nih, itu kosong ya makunya. Baru telur semua. Ini baru lantai atas.
Jadi RBW ini menggunakan paket CWS 35 ya. Ini gedung. Kita lihat di bagian LMB. LMB-nya kami desain dengan sistem lubang dua ya. Ini diameternya 80x80 diameternya. Yeah, makung itu. Sudut itu. Nah, sudut itu makung. Hei, kau akan jalan ini. Makung. Ya. Kita sampai ro. Mungkin harus si depek nada. Ya atau anu, tanu nih, tali seri ini bawang. Empat tingkat kita kosong-kosong tapi sudut aku yang cerai kan yang di sebelah kurak he, yang di sebelah kau. Kemarin yang sudah dipanen. Suara asli dari